warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Sebento Vlog. Oke, jadi kali ini kawannya seperti yang tema, gue akan mengganti jog Astrea Grand kawannya ya. Oke, ini Astrea Grand tahun 97 dan gue sudah restorasi menjadi Astrea Bulus kawan ya. Oke, bisa teman-teman lihat kawan ya, ini tadinya tuh Astrea Grand sabit kawan ya, yang di belakang itu ada stop lamp tambahan kawan ya. Oke, dan sekarang sudah menjadi Astrea Bulus kawan ya. Oke, jadi di vlog kali ini seperti yang tema kawannya, kita akan menuju ke bengkel jok. Gua akan mengganti kulit dan busanya kawan ya. Untuk saat ini kan posisi untuk joknya sendiri itu tipis dan kemudian banyak juga cakaran-cakarannya, sepertinya bekas dari cakaran kucing. Kemudian juga ini sudah tidak nyaman untuk digunakan, dikarenakan sudah apa ya, tidak lentur gitu ya untuk busanya ini kawannya, sudah mengeras gitu kawan ya. Oke, untuk nantinya gua akan ganti busanya menjadi busa yang standar untuk motor Astrea Bulus kawannya, jadi tebal juga dan itu membuat kita nyaman untuk duduk kawan ya, itu membuat bokong atau posisi riding kita itu nyaman kawannya, jadi empuk gitu kawan ya. Oke, jadi gua akan menuju ke bengkel jok kawan ya yang berada di wilayah gua, dan stay tune terus di channel Sebento Vlog. Kawan, kita sudah kelar kawan ya, ini udah beres, bisa teman-teman lihat ya, sekarang udah bisa teman-teman lihat udah tebal kawan ya, keren banget pokoknya. Oke, tapi disayangkan ini untuk kainnya ini tidak ada yang ada polanya atau ada yang kembang gitu ya kawan ya, soalnya di sini barangnya lagi kosong kawan ya. Oke, tapi ini udah cukup menarik juga kawan ya, cukup menarik dan bahannya ini bagus banget. Oke, wih, jadi baru lagi gitu kawan ya. Oke, jadi kita coba ya kawan ya sambil riding. Pak, nuhun pak. Wih, jadi lebih tinggi. Tadinya pendek men. Tadinya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lebih tinggi loh. Ini gua menunggangi sepeda motor ini. Tadinya ini apa ya, pendek gitu. Jadi sekarang lebih tinggi kawan ya.
Oke, jadi woi, enak-enak, empuk. Oke. Ini harganya itu semuanya 150.000, men. Jadi kurang lebih untuk menunggu itu kawan ya, untuk menunggu prosesnya itu sekitar 1 jam kurang lebih. Oke, jadi lebih tinggi ya. Tadinya itu agak pendek kan gitu. Soalnya apa ya, naiknya ini kurang lebih berapa ya? 15 cm lebih deh kayaknya. Iya. Oke, jadi gua akan akhiri saja ya buat semuanya. Terima kasih sudah mampir di Digital Detox Vlog. Jangan lupa untuk like-nya ya kawan ya, untuk subscribe-nya, untuk klik icon loncengnya agar kalian itu mendapatkan notifikasi dari channel gua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.